Assalamualaikum Ustaz. Balik sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah sekarang kita lagi ada di kafe punya teman kita yang paling belakang, yang paling gemuk, yang paling hidupnya bahagia. Itu anaknya lebih gemuk lagi. Jadi ini adalah bukti bahwa istrinya gagal mengurusinya. Ya. Jadi mengurusi itu artinya adalah membuat kurus. Nah, tapi yang terjadi adalah suaminya makin bertambah gemuk. Ya. Jadi ini artinya adalah dia tidak berhasil dikurus, diurusi ya. Sebelah saya ada orang yang sudah tidak asing lagi, namanya Hawaryun. Alhamdulillah ini adalah manusia aneh. Baru kita ketemui dari jalan, terus kita tanam jadi kayak begini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita pergi ke kedai-kedai kopi, kalau kita pergi ke tempat-tempat ngopi gitu kan ya. Ini sekarang kita lagi ada di mana ini? Oh nggak ada. Oh ini. Kiwari Farmers, ya, kita lagi ada di sini. Dan orang-orang biasa ketika pergi ke tempat ngopi yang kebayang adalah ini tempat kafe nongkrong anak-anak muda yang tidak peduli tentang yang namanya sholat, tidak pernah peduli tentang yang namanya Islam, gitu kan ya. Tapi kafe sekarang berubah. Kafe sekarang jadinya adalah anak-anak nongkrong yang memang nongkrongnya tuh mulai peduli dengan Islam. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau untuk mendakwahi mereka. Ada orang-orang yang mau datang kepada mereka, menyampaikan kepada mereka tentang kebaikan Islam. Artinya kalau seandainya tidak ada orang menyampaikan, ya bagaimana Islam bisa sampai kepada mereka? Ada banyak komunitas-komunitas yang sekarang mulai mau untuk mengetahui tentang Islam. Kenapa? Karena ada orang yang mau berdakwah kepada mereka. Jadi artinya menjadi seorang da'i, menjadi seorang yang peduli tentang Islam bukan berarti kita harus meninggalkan perkara-perkara yang bagi kita enak. Nongkrong, hangout gitu kan ya, ngopi gitu kan ya, main-main sama anak kecil gitu kan ya. Bukan berarti kemudian jadi seorang muslim tuh harus serem, harus kemudian apa namanya, biar kata orang tuh apa ya, gak asik gitu ya. Nah, jadi orang muslim tuh juga bisa asik sebenarnya. Nah, untung saya ngomong ini sekarang-sekarang, kalau kemarin saya bisa dikira kampanye ya. Ya, jadi seorang muslim juga bisa asik gitu kan ya, bisa kemudian tidak ketinggalan zaman dan tetap bisa nongkrong-nongkrong, asal nongkrong-nongkrongnya adalah dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Maka sebenarnya dalam kafe-kafe seperti ini gitu kan ya, dalam tempat-tempat seperti ini sebenarnya bisa untuk diadakan juga banyak hal-hal yang bersifat kebaikan. Makanya Mas Irfan di sini itu juga meniatkan agar kafenya tuh bisa apa ya, berkontribusi ya. Antum bilang apa, pengen jadi apa? Pusatnya komunitas. Nah, pusatnya komunitas bisa jadi bekal gitu kan ya. Nah, terutama kayak orang-orang kayak gini nih. Nah, ini kalau Hawar ini justru sebaliknya. Dulu dia tuh memandang bahwa kayak gini-gini adalah lahun, kata dia. Perkara-perkara melalaikan gitu kan ya. Padahal teman-teman sekalian, dakwah itu senantiasa punya wasilah yang harus kemudian kita ketahui ada di mana wasilah dakwah pada saat itu. Contoh misalnya, Rasulullah ketika berdakwah itu langsung kepada orang, mencari tempat orang berkumpul, lalu dakwah di sana. Zaman-zaman berubah, kemudian ada newspaper, ada koran. Maka yang bisa orang lakukan adalah mencari koran yang paling laku, lalu dakwah lewat koran itu, buat tulisan untuk masuk koran. Zaman sekarang bukan lagi zaman koran, zaman TV pun sudah lewat. Zaman koran beralih pada zaman TV, orang berusaha masuk TV untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Tapi sekarang tidak. Sekarang itu orang berusaha masuk ke dunia media sosial agar mereka bisa berdakwah di media sosial. Tapi ternyata zaman itu retro, balik lagi. Sekarang orang tidak lagi kemudian di media sosial, tapi mulai balik lagi ke tempat ngumpul-ngumpul, kedai-kedai kopi. Mulai lagi kemudian balik lagi pada komunitas-komunitas kecil. Disitulah kemudian kita harus menaruh benih-benih dakwah agar ketika orang pun nongkrong di komunitas-komunitas kecil seperti tempat-tempat kopi, mereka tidak absen daripada yang namanya ilmu-ilmu Islam, atau tidak absen daripada referensi-referensi Islam yang memang kita sudah siapkan bagi mereka. Karena itulah teman-teman sekalian, sekali lagi tugas kita ini kan mengetahui wasilah-wasilah dakwah apa yang sedang dipakai pada saat ini. Mengetahui wasilah-wasilah dakwah apa yang lagi tren dan in pada saat ini. Dan kita menggunakan segala macam yang kita bisa, bagaimana caranya agar dakwah ini tetap kemudian mewujud dalam segala hal, mewujud dalam setiap waktu. Terutama di kedai-kedai kopi. Apalagi
kopi, karena kopi bukannya sesuatu yang tidak dikenal sebelumnya, tapi sesuatu yang memang sudah dari dulu sudah dikenal oleh para ulama, yaitu dalam minumannya yang menemani kitab-kitab dalam belajar gitu kan ya. Artinya sekali lagi, tempat seperti ini bukan harus dijauhi, tapi justru harus teman-teman dekati, karena justru dakwah itu mengubah dari yang tidak ideal menjadi ideal. Bukan malah ketika kita melihat segala sesuatu yang tidak ideal, lantas kita marah pada kemaksiatan. Bukan marah. Kita boleh saja gundah, kita boleh saja gelisah, tapi kita tidak boleh marah ketika ada yang tidak ideal. Datang ke situ, apa yang bisa diperbuat, benahi di situ insya Allah. Dan insya Allah tempat-tempat seperti ini gitu kan ya, menyediakan banyak sekali yang baik-baik. Ini juga menjadi bisa menjadi wasilah-wasilah dakwah di zaman-zaman ke depan ketika masa sudah semakin retro. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada orang-orang yang memang menganggap berbeda. Jadi tempat-tempat kayak gini, tempat ini cuma lahun, ini tempat-tempat yang melalaikan. Kita tuh dakwah tuh harus benar, kita tuh dakwah tuh harus harus serius, jangan main-main terus. Jangan ngafe terus. Jangan kerjaannya dolanan melulu gitu kan ya. Atau jangan kerjaannya apa kalau bahasa Sundanya dolanan jalan. Ulin gitu kan ya, ulin wae gitu kan. Kayaknya salah gitu kan. Jangan kerjaanmu jangan gitu aja. Tapi kerjaanmu terus menerus serius dalam dakwah. Ini salah satu orang ekstrim dulu yang saya suruhkan untuk menikmati kehidupan. Bahwa Rasul dan para sahabat pun ya menikmati kehidupan walaupun tetap punya visi di dalam hidup mereka yang mereka pegang, yaitu adalah bahwa Islam di atas segala-galanya. Gimana kalau menurut antum, pendapat antum? Betul, dulu tuh aku tuh ngerasa bahwa tempat-tempat nongkrong kayak gini tuh buang-buang waktu, karena semua yang ada di dunia ini semuanya itu terlaknat. Wow. Kecuali orang yang mencari ilmu dan berzikir kepada Allah gitu kan. Kayaknya saya tahu guru antum siapa. tapi benar ternyata teman-teman, kalau aku terlalu keras itu ya, orang-orang malah menjauh benar. Nah, ada ayatnya itu. Benar. Gimana set ayatnya? Walau karena fazon ghalizun tuh. Walau karena fazon ghalizul qalbi. Qalbi. Ketika rahmati minallahi fabima rahmati minallahi lintalahu. Ketika kemudian karena ada rahmat daripada Allah lah, kemudian kamu itu bisa berlaku lintalahu. Engkau bisa berlaku layin. Bisa berlaku kemudian lembut kepada orang-orang. Seandainya kemudian kamu itu fadhon ghaliz, gitu kan ya, sudah kemudian kasar, jelek pada orang lain, apa yang terjadi kemudian? Orang menjauh dari kamu, berlari dari kamu. Lanjutin, silahkan. Oh iya benar, pokoknya dan itu juga yang dirasain oleh follower-follower aku ketika aku mulai sharing tentang kegiatan aku atau enggak. Aku sharing-sharing tentang ya ngobrol-ngobrol, ngebalisin chatnya sesekali gitu kan ya. Terus mereka bilang, oh sekarang how are you? Lebih friendly. Wow. Lebih respect lah alhamdulillah gitu kan. Dia berubah dari pengikut ISIS menjadi sekarang lebih friendly. Jadinya ekstrim. Jadi artinya yang bisa kita ulangi adalah ingat baik-baik, dakwah itu menginginkan kebaikan pada orang lain. Mengubah orang dari yang belum baik menjadi baik. Dari yang tidak ideal menjadi ideal. Supaya itu terjadi, Anda harus dekat dulu sama mereka. Karena Anda tidak bisa mendakwai siapapun yang tidak dekat dengan Anda. Nah, ini adalah salah satu cara pendekatan. Kalau tidak bisa pendekatan dengan apapun, ubah pendekatannya dengan makan, gitu kan ya. Nah, makan akan mendekatkan orang. Nah, mau sharing apa lagi? Iya benar, makan itu menambah cinta. Gimana Ustaz? Apa namanya? Semboyan Ustaz. Iya. Apa namanya? Segala sesuatu yang tidak bisa didekatkan dengan kata-kata bisa didekatkan dengan nasi saja. Dengan makanan ya. Alhamdulillah. Terus saya sudah bertobat. Tobat aku. Alhamdulillah. Sekarang dia sudah mau nongkrong. Alhamdulillah. Ini adalah berkat rahmat daripada Allah. Sehingga dia bisa berlaku lembut kepada orang lain ya. Jadi itu kuncinya. Nah ini yang punya ownernya. Nah ini anaknya, masya Allah sudah mainan apa tadi? Mainan tanaman gitu kan ya. Untung bapaknya sarjana pertanian ya. Walaupun nggak belajar pertanian. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa mengambil banyak manfaat dari sini dan mudah-mudahan teman-teman ketika melihat satu hal itu yang dilihat adalah potensi apa yang bisa diambil dari sini. Chance apa yang bisa kita ambil dari sini untuk dalam dakwah Islam. Insyaallah itu yang kita usahakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih woles gitu ya, lebih enjoy, lebih friendly. Insyaallah dakwah akan mudah diterima. Insyaallah. Tujuannya diterima dakwah, tapi intinya adalah koridornya jangan maksiat. Betul. Nah, dan di sini insya Allah kita enggak maksiat, tapi kita justru mengajak taat. Alhamdulillah. Dan kita sekarang lagi mau berangkat dari
Bumi Kiwari yang ada di Cimenyan. Ya. Ini adalah teman-teman yang ngurusnya. Alhamdulillah kita tadi sudah dijamu di sini. Alhamdulillah makasih banyak. Dibawain lagi Masya Allah. Gonimah hampir. Peserta acara penyajian Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini adalah berkah silaturahim. Maka banyak-banyak silaturahim Insya Allah akan barokah hidup kita. Pada teman-teman yang lain juga makasih. Ini ada yang ngumpul daripada teman-teman MAC ya, apa namanya, Muslim Archery Community gitu kan ya, yang kemudian komunitas muslim-muslim yang suka memanah ya, tapi memanah yang benar bukan memanah hati wanita ya. Assalamualaikum.